Assalamualaikum warahmatullah. Dengar tak suara saya? Tuan-tuan sekalian dengar tak? Dengar, Ustaz. Dengar, clear? Clear. Okey, baik. InsyaAllah sekejap kita start. Lagi seminit ya, insyaAllah. InsyaAllah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jilaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة آمين يا رب العالمين. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakcik-pakcik, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk meneruskan siri yang kedua, cerita tentang dua anak Adam alaihi salam. Baik, sebelum itu suka untuk saya mengingatkan tuan-tuan semua yang berkelapangan boleh membantu sedikit sebanyak gerak kerja kita dengan memberikan sedikit sumbangan semampu mungkin kepada Akademik Tadabbur Malaysia pada akaun yang telah dinyatakan dalam Akademik Tadabbur Malaysia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, minggu lepas kita berbicara tentang anak Nabi Adam alaihi salam dan diringkaskan ataupun difokuskan kepada kisah dua orang anak Adam alaihi salam yang mereka tidak bermusuhan di antara satu sama lain, cumanya satu pihak sahaja yang bermusuhan. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan tengok saya punya eye contact ni macam lari sikit sebab saya tengok ke depan, rupanya kamera kat sebelah ni saya punya tablet saya terpaksa cendongkan. No? So nampak macam tak ada eye contact dengan tuan-tuan. Cumanya kita meneruskan agenda kita berkaitan dengan kisah dua anak Adam alaihi salam, di mana kita dah beritahu itu tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan tentang siapakah nama mereka, berapa orang semua anak Adam, walaupun kita baca itu riwayat Israiliyat sebut 40 orang anak Adam, di mana kes pembunuhan berlaku, apakah korban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, walaupun ia adalah nama dalam riwayat Israiliyat, tetapi sekadar nama kita boleh ambil Qabil dan Habil. Dua orang ini melakukan korban dan tidak dinyatakan korban itu dalam bentuk apa. Adakah korban dalam bentuk sembelihan? Adakah korban dalam bentuk memberikan buah-buahan? Yang pasti korban itu adalah salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kita katakan arahan melalui Nabi Nabi Adam AS kepada dua orang anak Nabi Adam ini untuk melakukan korban. Manakah korban yang diterima oleh Allah SWT? Maka korban yang diterima oleh Allah SWT disimpulkan adalah korban daripada Habil. Manakala korban daripada Qabil ini tidak diterima oleh Allah SWT. Baik, itu yang kita sampai kepada tajuk tersebut hari itu. Kemudian akibat daripada
korban tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sifat beraninya, dengan sifat amarahnya, Qabil menyatakan apa? La aqtulannak. Aku akan bunuh kamu. No, aku akan bunuh kamu. Sekejap saya akan share screen apabila kita masuk ayat baru. Sekarang kita rely balik kepada kisah yang kita sebutkan itu. Maka Qabil dia kata la aqtulannak. Aku pasti akan bunuh kamu. No, aku pasti akan bunuh kamu. Kepastian ini adalah kepastian yang sungguh kuat jitu yang berada daripada dalam hati Qabil. Sebab apa? Yang pertama, perkataan la aqtulannak. La itu bermaksud taukid, lam taukid. Yang kedua, lannak ada sabdu. Lannak. Sabdu kat situ juga bermaksud taukid, ada double taukid. Apa maksud taukid? Memang aku ni dalam keadaan yang tersangat-sangat nak sangat bunuh kamu. Aku nak sangat-sangat bunuh. Bukan confirm, double confirm. Aku akan bunuh kamu. Bermaksud, ia adalah satu rasa yang timbul daripada dalam diri Qabil untuk membunuh Habil. Maka Habil, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Habil jawab kepada Qabil. Dalam keadaan tengah marah ni. Tengah marah, tengah panah, membuak-buak ini. Maka kata Habil, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima apa? Menerima korban hanya daripada orang yang bertakwa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habil cuba menjelaskan tanpa memberikan provokasi. Habil sekadar menjelaskan kenapa Allah Ta'ala menerima aku punya korban. Kenapa Allah tak terima kamu punya korban. Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya, apa yang Allah Ta'ala menerima adalah daripada hati orang yang bertakwa. Takwa ni, at-taqwa hahuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa terletak di sini, takwa terletak di hati. Maka apa yang Habil nak gambarkan kepada Qabil, aku nak bagi tahu ni kepada kamu, Allah bukan tak terima korban kamu ni kerana korban kamu ni kurang pada fizikal ke, tidak dinyatakan dalam Quran sebab apa, apa yang kurangnya. Cuma dari sudut ni Al-Quran menceritakan bahawa Habil menyatakan kepada Qabil, sebab kekurangan bukan daripada sudut fizikal. Mungkin engkau bagi dari sudut fizikal lebih baik pada aku. Mungkin engkau bagi barang yang lebih berkualiti daripada aku. Mungkin engkau bagi barang yang lebih berharga daripada aku. Sekiranya kita memberikan timbangan atas timbangan kita di atas dunia, mungkin itu lebih berharga pada pandangan mata kita manusia. Tetapi aku nak bagi tahu satu, kenapa Allah menerima apa yang aku korbankan dan Allah tolak korban kau. Aku nak beritahu satu, bahawa Allah sebenarnya bukan menerima di atas dasar fizikal, tetapi Allah menerima di atas dasar itqan, di atas dasar muttaqin. Maksud dia nak sebut bahawa Allah menerima atas dasar hati manusia yang memberikan korban itu. Dia ikhlas ke dia tak ikhlas? Dia bagi korban tu menunjukkan kepada orang ke tak tunjuk kepada orang? Bermakna Habil nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah menerima korban bukan sebab-sebab lain, tetapi Allah melihat kepada siapa? Melihat kepada kita punya hati. Kalau kita punya hati ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima korban kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita boleh berbincang secara lebih detail. Apabila kita katakan kita buat korban lillahi ta'ala. Contoh kita korban pada musim raya korban. Kita korban apa? Kita korban lembu. Kita korban unta. Sembelihan korban tu kita kata, aku buat semua ni lillahi ta'ala. Kepada Allah. Secara fizikalnya, adakah korban tersebut, kita kata korban ni untuk Allah. Lillahi ta'ala. Korban, kata korban untuk Allah,
Allah boleh makan ke daging? Allah bukan manusia macam kita, bukan macam makhluk nak makan-makan daging ni. So, apa yang Allah dapat manfaat daripada korban kita? Allah dapat manfaat tak? Tak, manfaat berbalik kepada kita. Kita yang dapat manfaat. So, Allah adakah Allah menerima korban? Maksudnya Allah terima daging korban dengan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Tak. Nak sebut bahawa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima korban itu berdasarkan kepada hati orang tu. Kalau orang tu buat lillahi ta'ala, berkorban kerana Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban orang tersebut. Baik, itu secara mudah untuk kita memahami. Macam kita bagi sedekah ke orang, tidak semestinya kita bagi sedekah ke orang, kita seronok tunjuk dekat orang sedekah kita, bermaksud sedekah kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh manusia. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima sedekah seseorang kerana ni. At-taqwa. At-taqwa kat mana tuan? At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa di sini. Takwa di hati. Maka kita tidak boleh membeli Allah kecuali kita meletakkan hati kita hanya kerana seanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang pada ayat yang ke-28. Yang ini saya share sikit nah. Datang pada ayat yang ke-28. Baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 28, Allah kata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadiyak ilaika la aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kata Habil lagi. Baik, sekarang ni kita kena membayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Habil ni berhadapan dengan Qabil yang sangat-sangat marah. Dia memang dah orang kata 99% dia memang nak bunuh Habil lah ni. Dalam kata nak bunuh Habil, dia sempat lagi terang kepada Qabil sebenarnya kenapa hang tak terima, kenapa hang punya ibadah tak terima, kenapa aku punya ibadah terima. Mai, aku nak bagi tahu kepada kamu. Ini sebabnya. Dia bagi tahu bukan kerana provokasi. Bukan kerana naknya aku lebih baik pada kamu. Tak. Dia nak bagi tahu bahawa ini aku nak bagi tahu dengan seikhlasnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian dah dia bagi tahu syarat untuk Allah Taala menerima korban, dah dia bagi tahu. Kemudian dalam keadaan yang kedua, dia berhadapan dengan sifat amarah daripada siapa? Daripada Qabil. Maka dia kata la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, sekiranya kamu memang nak betul-betul untuk bunuh aku, ma ana bibasitin yadiya ilayka la aqtulak. Kamu nak bunuh aku, baik, aku buka tangan, kamu boleh bunuh aku, aku tak akan lawan kamu. Dan aku sekali-kali, aku tidak akan membunuh kamu. Dan aku tidak ada niat langsung untuk membunuh kamu. Kerana apa? Inni akhafu Allah rabbal alamin. Satu je. Aku tak nak bergaduh dengan kamu. Aku tak nak melawan kamu sikit pun. Kerana aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ayat 28 ni menunjukkan kepada kita bagaimana seorang manusia yang sangat tenang berhadapan dengan seorang manusia lagi yang sangat tak tahan amarahnya, macam api, berhadapan dengan api tetapi dia sangat tenang. Ini sifat orang yang beriman. Ini sifat orang yang beriman. Yang pertama, kita tahu sifat orang yang beriman, sifat hatinya tenang. Sempat lagi dia bagi tahu dekat, kalau ikutkan riwayat Israiliyah, Qabil ni abang dia, Habil ni adik dia. Dia sempat, Habil ni sempat bagi tahu ke abang dia, abang, sesungguhnya kenapa abang punya korban tak diterima, dia bagi tahu. Kemudian dia bagi tahu lagi, abang, kalau abang nak bunuh saya, saya buka tangan. Bukan untuk kata abang bunuh, boleh bunuh saya, tak. Saya tak akan lawan abang. Saya tak akan pegang apa-apa senjata. Saya lepaskan apa yang ada dekat tangan, saya akan lepaskan. Abang boleh bunuh saya dengan mudah kalau abang nak. Tapi saya nak bagi tahu kenapa saya tak akan melawan abang, kerana saya takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam.
Kenapa saya sebut ni abang? Kerana saya nak mengingatkan abang bahawa kita hidup di atas dunia ni kerana Allah yang menghidupkan kita. Kita hidup atas dunia ni kerana ihsan Allah. Abang, abang ingat tak ayah kita, seolah-olah begitu tuan-tuan. Ayah kita Adam. Mak kita Hawa. Kita daripada tulang sulbi mak yang satu, daripada ayah yang satu. Abang juga berayahkan kepada Adam. Abang juga beribukan kepada Adam. Kita daripada tulang sulbi yang sama. Kenapa kita perlu bergaduh? Adam AS, ayah kita ajak kita, ajar kita dengan cara yang terbaik. Suruh kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suruh kita jadi orang yang bertakwa, suruh kita jadi orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah, itu yang ayah kita ajar kepada kita. Baik tuan-tuan, ayat 28 ni menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita dua orang ni, Qabil dan Habil, menerima dakwah yang sama daripada ayah yang sama, iaitu Nabi Adam. Macam kita ada anak, kita ada 5 orang, kita nak anak kita semua jadi baik, kita ajak benda yang sama pada 5 orang anak kita, tapi bukan semua anak kita menjadi. But itu juga menunjukkan kepada al-insan mukhayyarun walaysa mujbir walaysa mujbar. Insan ni diberikan pilihan, maksud dia aku dah ajak kamu, cuma kamu saja nak memilih ataupun tak. Kita baca ayat yang lepas, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala bagi adil. Sebelum tu Allah Taala kata fasawaha. Allah Taala jadikan manusia ni semua sama rata. Dan Allah Taala berikan dua kepada manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Satu keinginan untuk buat jahat pun ada, satu lagi keinginan untuk buat baik pun ada. Dua-dua seimbang. Maka kita yang akan memilih, wahai abangku, sesungguhnya kamu yang akan memilih, kamu nak bunuh aku ke, wahai abang? Kita kena ingat, kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau bunuh, kalau kamu bunuh aku, dia tak boleh selesai sampai tahap tu. Kemudian Habil ni bagi tahu lagi kepada abang dia, dia bagi ceramah lagi ke abang dia, bagi peringatan dan nasihat kepada abang dia. Dia sedang berhadapan dengan abang dia yang sedang bergejolak marah ni. Kira nak bunuh, 99% nak bunuh sangat-sangat ni. Tapi dia sempat memberikan ingatan kepada abang dia supaya abang dia tidak rugi di kemudian hari. Kemudian apa yang Habil kata lagi, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kalau tuan-tuan tengok, nah, kalau tuan-tuan tengok, abang dia memberikan ancaman bunuh, nah, abang dia memberikan ancaman bunuh, adik dia pula berhadapan dengan ancaman bunuh abang dia, tapi adik dia tenang-tenang saja. Dalam bab ni Quran tak cerita tentang abang dia ni dengan begitu banyak, kecuali menceritakan kepada kita perkataan-perkataan yang digunakan oleh abang dia. Perkataan yang digunakan oleh abang dia, la'aqtulanna, satu. Kemudian tak sebut pun yang lain. Kemudian yang lain diberikan kepada kita ayat apa yang disebut oleh adik dia, Habil ni. No? Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Habil ni banyak difokuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan Qabil. Nampak tak tuan-tuan? Allah nak kita fokus kepada kebaikan lebih daripada kejahatan yang dibawa oleh Qabil. Allah bagi tahu dekat kita sesungguhnya Qabil dan Habil dua-dua dapat dakwah yang sama, tarbiyah yang sama daripada siapa? Adam alaihi salam. Maka dua-dua ini boleh memilih hidup mereka sama ada nak jadi baik macam ayah mereka, ataupun mereka boleh memilih jalan yang tidak baik. Sebab dua-dua jalan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan kepada kamu. Maka kata Habil, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismak fatakuna min ashabin nar. Wahai abang, kamu nak bunuh aku? Kamu ingat kalau kamu bunuh aku,
bukan takat kamu berdosa, tapi aku pun ada dosa. No? Fatakuna min ashabin nar. Dan kamu akan menjadi ahli neraka. Wadhalika jazaa'u adh-dhalimin. Dan demikian itu adalah balasan orang-orang yang zalim. Baik, adik dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita makna al-ithm pada ayat Quran ni, al-ithm ni maksud dia ada dosa. Satu dekat sini adik dia Habil nak beritahu kata ada dua dosa, iaitu yang pertama dosa orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. Maksud dia tabu'a bi'ismi wa ismak. Dosa aku dan dosa kamu. Nampak tak Habil ni dia kata apa? Abang, kalau kita bergaduh abang, kalau kita bergaduh, abang nak bunuh saya lawan balik abang, bukan takat saya berdosa, abang pun dosa. Abang jadi ahli neraka, saya pun jadi ahli neraka. Habil ni dia menceritakan keadaan diri dia. Dia kata apa? Abang, kalau abang bunuh saya, kalau saya melawan abang dan saya terbunuh, saya pun berdosa, abang pun berdosa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza tawajjahal musliman bi sayfihima." Kalau dua orang mukmin, dua orang Islam yang bertemu, dua-dua pegang pedang masing-masing, masing-masing berlawan, tak kira adik beradik di kalangan mereka tak adik beradik, dua-dua orang beriman, orang Islam apabila bertemu di kalangan mereka, dua orang bertemu, falqatil wal maqtul finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh, orang Islam yang membunuh dan orang Islam yang dibunuh, dua-dua masuk, dua-dua masuk neraka. Sebab itu Habil kata apa? Habil kata, aku tak nak dosa engkau dan dosa aku, kita dua-dua berdosa disebabkan pergaduhan ini. Dan sama ada hang bunuh ke, aku yang dibunuh ataupun aku bunuh ke, ataupun engkau yang terbunuh ke, dua-dua kita min ashabin nar, masuk neraka. Persoalannya tuan-tuan, sebab apa masuk neraka? Sebab apa masuk neraka? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadal qatil, yang pembunuh ni dah tentu masuk neraka sebab dia yang bunuh. Fama balul maqtul?" Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kalau pembunuh ni okeylah, pembunuh masuk neraka ya Rasulullah. Ni yang tak bunuh, yang terbunuh, pasal apa yang terbunuh masuk neraka sedangkan dia dibunuh, dia pun masuk neraka ke? Innahu qad arada qatla sahibi. Kerana dia pun berhajat untuk membunuh kawan dia yang tadi tu. Maka mereka sama-sama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuan-tuan. Baik, saya ada share nota, nampak kan? Nampak. Okey, baik. Nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Baik, terima kasih bagi respon. Baik. Ini bermaksud apa? Ini bermaksud sifat Habil ni muttaqi. Orang yang bertakwa ni, dia nak buat apa sekalipun pada pemikiran dia sebelum diterjemahkan kepada tasarufat, sebelum diterjemahkan kepada perlakuan dia, orang Islam, orang mukmin, orang muttaqin, al-itqan. Bermaksud itqan ni di antara sifat itqan ialah apa? Dia berhati-hati ketika mana dalam memikir, ketika mana dalam buat keputusan, di ketika mana dalam menggunakan perkataan. Tengoklah perkataan yang dia guna apa dia? Abang. Dia kata ke abang dia ni, abang, kalaulah kita berperang dua-dua orang ni, kita saling lawan di antara satu sama lain. Uridu an tabu'a bi ismi. Seolah-olah aku ni nakkan aku ni berdosa dan hang pun berdosa. Dia tak sebut tentang dosa orang. Ni sifat Habil. Dia tak nampak yang abang dia ni tak baik ke tak. Dia nampak dia dulu. Dia nampak aku berdosa dulu. Dia tak nampak dosa abang dia tak. Kalau kita ke saya ke tu yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kita akan nampak dosa orang lah. Kita nampak orang tu dia jahat baru kita jahat.
Saya selalu macam tu, subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Kita selalu nampak orang lain lebih jahat, kita lebih baik pada orang. Tapi sifat yang ada pada Habil, sifat orang yang bertakwa ni, dia nampak apa? Kalau kita bergaduh, aku ni, dia sebut dia dulu, aku berdosa dan engkau berdosa, dua-dua kita berdosa, kita jadi ahli neraka. Sebab itu pada ayat sebelumnya, pada ayat 20, pada ayat 28, apa dia kata? Ma ana bibasitin yadiya ilaika laqtulak. Maka aku tak nak angkat senjata, aku tak nak pegang apa-apa, sebab aku tak nak terlibat. Apabila aku bergaduh dengan kamu, bermaksud nanti bila kita bergaduh ni, kita nak menanglah. Bila kita nak menang, takkan tidak berlaku pertumpahan darah. Maka berlaku pertumpahan darah, maka dua-dua kita jadi ahli neraka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga menunjukkan kepada kita tuan-tuan, pada zaman Nabi Adam alaihi salam dah ada dah syariat ni, jangan berbunuhan di antara satu sama lain. Orang yang terbunuh masuk syurga, orang yang terbunuh masuk neraka, orang yang dibunuh pun masuk neraka. Pembunuh neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Ini disebut jelas di dalam ayat Quran ini, dan ini ada pada zaman awal kejadian manusia, iaitu selepas Adam AS ni adalah anak-anak Adam AS. Maka dia kata kalau kita berperang dua-dua ni, fatakuna min ashabin nar, aku jadi ahli neraka, engkau pun jadi ahli neraka, kita masuk dalam neraka sama-sama. Wadhalika jazaa'udz zalimin, dan itu adalah balasan orang-orang yang zalim. Seolah-olah Habib nak bagi tahu pada kita apa? Aku tak mau. Hang nak jadi ke orang yang zalim wahai abangku? Kan? Dua ayat ni dan masuk pada ayat 27, 28, 29. Adik dia memperingatkan abang dia dengan bersungguh-sungguh supaya apa? Janganlah kita bergaduh. Bergaduh pun aku tak nak. Aku angkat tangan, aku serenda, aku tak nak bergaduh. Kalau hang nak bunuh aku, hang bunuh. Maka aku berlepas diri sebab aku tidak langsung melawan kamu sebagai orang yang berada ataupun orang yang bergaduh sama kita. Sebab aku clear. Method ataupun manhaj hidup aku, pegangan hidup aku, mautif aku clear. Aku tak akan lawan kamu, wahai abangku. Engkau abang aku. Kita sama-sama diajar oleh Adam alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah anak Adam AS, sekiranya kita tengok satu persatu, itu pun kita tak tengok word by word ni. Sekadar yang saya mampu untuk berikan kepada tuan-tuan, supaya kita nampak, oh anak Adam AS, tuan-tuan, mengajarkan kepada kita satu pengajaran yang begitu besar. Supaya sentiasa, yang kata nama Habil ini, sentiasa bersangka baik dengan abang dia, dan buang, kalau boleh, abang, kita masuk syurga sama-sama. Abang tak nak ke masuk syurga sama-sama? Kalau tak nak masuk syurga sama-sama, jangan kita menjerumuskan kita di kita masuk syurga tempah syurga dengan perbuatan, bersumpah neraka dengan perbuatan kita, wahai abangku. Aku tak nak begitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kita tengok kemudian apa yang berlaku. Kita tengok pada ayat 30. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menarik kalau kita tengok ayat ni. Ayat ni terjemahan dia فطوعت له نفسه, maka nafsu jahat Qabil ni mendorong diri dia, nafsu dia, qatla akhi, untuk membunuh saudara dia. Faqatalahu, akhirnya Qabil bunuh juga adik dia ni. Fa asbaha minal khasirin, dan itu menjadikan ia daripada golongan orang yang rugi. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat jelas memberikan gambaran kepada kita apa yang disebut, yang kita sebut pada minggu lepas. Nah, minggu lepas saya share kat skrin ni janji syaitan dengan Allah.
Tuan-tuan ingat apabila syaitan diusir oleh Allah daripada syurga, apa kata syaitan? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Wahai Allah, kami janji kepada kamu ya Allah, demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat, aku akan pastikan, aku akan halang mereka semua daripada ikut jalan yang lurus yang kamu telah berikan kepada para nabi wahai Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Wahai Tuhan, aku, iaitu syaitan, aku pasti, aku memberikan jaminan, la'atiyannahum. La tu taukid, tuan-tuan. Taukid ni maksud dia, aku nak bagikan confirmation. Wahai Allah, aku nak bagi confirmation. La'atiyannahum min baini aydihim. Dengan manusia ni, aku takkan biar. Aku akan datang pada segenap sudut. Aku akan datang daripada hadapan mereka. Wa min khalfihim. Aku akan datang daripada belakang mereka. Wa min wa'an aymanihim. Aku akan datang pada sudut kanan mereka. Wa'an shimalihim. Daripada kiri mereka. Wa la tajidu aktharuhum syakirin. Aku akan pastikan mereka semua kebanyakan tidak akan bersyukur kepada kamu, ya Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah juga memperingatkan kepada Adam secara khusus dan kepada Bani Adam secara khusus, iaitu anak-anak Adam. Ya Bani Adam, Allah Ta'ala kata, La yaftinannakum syaitan kama akhraj abawaykum minal jannah. Janganlah kamu diperdaya oleh syaitan sebagaimana syaitan ini telah memperdayakan ayah dan ibu kamu sebelumnya. Baik, maksud dia apa dia? Maksud dia, syaitan ni dah memang takkan give up langsung, dan itu janji mereka kepada Allah untuk 100% memberikan komitmen dan ada konsistensi, konsistennya mereka untuk lawan dengan Adam AS dan Bani Adam sampai zaman kita, sampai hari kiamat. Itu janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok nah. فطوعت له نفسه نفسه maka tawa, maka nafsu jahat ni mendorong siapa? Mendorong nafsu, iaitu nafsu kat sini ialah mendorong siapa? Mendorong Qabil, sehingga dia tergamak untuk membunuh. Tawa, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tawa ni kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia adalah satu dorongan daripada dalaman. Sebab tu disebut lahu nafsuhu, daripada dalam, bukan daripada luaran. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita selalu minta daripada Allah sebelum tidur kan. Kita minta surah Al-Mu'adzibatain. Kita minta dengan berlindung kepada, berlindung dengan Allah daripada syaitan, di antaranya daripada jin dan syaitan, minal jinnati wan nas. Itu adalah syaitan yang kita tak nampak. Ada benda yang kita minta berlindung daripada Allah yang kita nampak, dan ada yang kita berlindung daripada Allah benda yang kita tak nampak. Kan kita duk baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas merujuk kepada kita minta berlindung daripada Allah, berlindung kepada Allah daripada syaitan-syaitan, jin-jin yang tak nampak, sifat tak nampak. Adapun surah Al-Falaq, kita minta berlindung kepada Allah daripada makhluk-makhluk yang ada di alam ni, bahaya-bahaya, ularnya, kalajengkingnya, malam gelapnya, pencurinya. Kita minta berlindung daripada benda yang kita nampak. Baik, dekat sini pada ayat 30 ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu fa tawa'at lahu nafsuhu. Siapa yang mendorong nafsu ni, yang mendorong nafsu anak Adam ni yang nama Qabil ini, adalah benda yang tak nampak yang berada di dalam diri kita. Apa tuan-tuan? Syaitan ar-rajim, syaitan yang direjam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan syaitan ni macam mana kita berhadapan dengan syaitan tuan-tuan? Kita berperang dengan syaitan.
kita berperang dengan dalaman kita. Kan, kita nak bangun solat, kan? Solat subuh kita lihat, kan? Kadang-kadang tertinggal solat subuh. Kadang-kadang rasa malas nak bangun. Kadang-kadang rasa malas nak sembahyang awal waktu. Kita kata sagi-sagilah. Sebab apa? Kita berperang dengan dalaman kita. Dalaman kita, kita kalah. Kan? Kita kata aku nak berhenti rokok, tapi kita tak mampu nak lawan. Tak mampu nak lawan, kita meletakkan aku nak berhenti rokok. Aku nak berhenti isap rokok, tapi fizikal aku tak kuat. Sebenarnya bukan bermula di luaran. In, out. Inside, outside. Apa yang ada dalamlah yang mencerminkan kepada luaran. Kalau dalaman kita kuat, kita kuat. Maka dekat ayat ini, Allah Ta'ala nak cerita, fatawa'ah. Tawa'ah ni, siapa yang berperang dengan diri kita, yang bagi prasangka kepada kita, yang dorong kita berkerja jahat? Syaitan. Tawa'ah kat sini, syaitan mengambil kesempatan untuk dorong kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dekat sini, sekiranya kita ada basic bahasa Arab sikit, tawa'ah. Tawa'ah ni ada perkataan tawa'ah. Waw tu ada sabdu. Ada sabdu ni menunjukkan kepada satu benda yang sentiasa diulang-ulang dan tajadud. Tajadud wa tikrar. Maksud dia apa dia? Ada sahaja cara syaitan menggunakan cara yang berbeza-beza dan secara berulang-ulang without fail, tanpa give up, untuk memastikan manusia ni yang nama Qabil ni tertewas. Begitu juga dengan kita. Macam-macam yang syaitan buat nak bagi kita kalah. Dan akhirnya syaitan ni buat dengan cara yang banyak kepada abang Habil ni, iaitu Qabil ni, tawa'at lahu, berulang-ulang mendorong dia, bukan sekali, banyak kali. Seperti mana ayah dia mereka, Nabi Adam alaihi salam, diwas-waskan, dibisikkan dan diirwa, ditipu dayakan oleh syaitan dengan pelbagai tipu daya. Kan ayah dia mereka cerita pasal kebaikan pokok ni, kalau makan pokok ni, kalau makan buah dia, kamu akan hidup selama-lamanya. Kalau makan buah ni, kamu akan jadi macam malaikat yang kamu tidak akan mati sampai bila-bila. Dan ini adalah sebabnya Allah Subhanahu Taala tak nak kamu dekati pokok ini. Maka terailah. Itu Adam dengan syaitan. Dan syaitan buat kerja ni bukan sekejap, lama dan tajadud wa tikrar, secara berulang-ulang dan bersungguh-sungguh tanpa henti, pelbagai cara. Pelbagai cara. Maka itulah syaitan ni modus operandi dia begitu. Dan dia telah berjaya untuk menyewaskan bapa mereka. Bapa mereka adalah Adam AS, seorang Nabi. Khalifah yang pertama pastinya hebat. Allah Ta'ala pilih istafahu. Allah Ta'ala pilih Adam sebagai manusia pertama ni pastinya hebat. Kalah juga dengan bisikan iblis. Maka dengan anak-anak ni, mereka mestilah lebih yakin. Maka fatawa'at lahu nafsuhu, dah berulang-ulang kali. Walaupun sebelum tu kita baca tiga ayat sebelum tu, Habil memberikan nasihat kepada Qabil, akhirnya kalah juga dengan syaitan. Qatla akhihi faqatalahu. Dia kalah dengan syaitan sebab syaitan kata, bunuhlah adik kamu ni, selesai masalah. Mudah. Maka ayat Quran sebut apa? Faqatalahu. Sebelum dia, tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Syaitan bersungguh-sungguh untuk memastikan, hang bunuhlah adik hang, selesai masalah. Kan, tak payah teruk-teruk. Maka faqatalahu. Tuan-tuan, satu ayatlah. Tuan-tuan, satu ayat dia. Faqatalahu. Maka Qabil membunuh Habil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu ayat dia. Cerita ringkas. Allah Taala tidak istitrar. Allah Ta'ala tidak memperpanjangkan cerita ni. Allah Ta'ala last kali menyimpulkan cerita. Last kali yang kata Qabil ni bunuh.
bunuh dah abang dah. Bunuh dah adik dah. Maka dekat sini kita nampak yang pertama, syaitan sukses. Syaitan sukses. Tapi suksesnya syaitan, Habil tidak berjaya untuk mereka tawan itqan taqwa dah. Maka Habil ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlepas daripada yang menjadi al-maqtul finnar. Dia tidak termasuk golongan yang dibunuh masuk neraka. Sebab apa? Dia tidak berhajatkan kepada perlawanan. Maka dia tidak mengeluarkan senjata. Maka dia adalah orang yang dizalimi. Nah, dia adalah orang yang dizalimi. Bermaksud Qabil menjadi orang yang zalim. Maka dibunuh dia. Dan Qabil faqatalahu, membunuh dia. Maksud dia, dia memang berkeinginan untuk membunuh. Ayat Quran ni tidak menyatakan bahawa Habil dibunuh, tetapi ayat Quran ni menyebut Qabil. Ayat Quran ni tak tunjuk bahawa Habil dibunuh, tetapi ayat Quran ni menyatakan bahawa faqatalahu, Qabil ni decide bunuh. Maksud dia memang dia berkehendakkan untuk membunuh Habil. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, hebatnya Al-Quran cerita kepada kita bunuh ni, mai kat bunuh ni satu perkataan je. Kutlah nak cerita bunuh ni macam mana dia pergi sembelih ke, dia tikam ke, fadaraba a'naqahu ke, dia apa nama? Dia pancung kepala ke, dia tusuk senjata ke? Ada tak cerita tuan-tuan? Tak ada. Cerita bahawa dia kena bunuh. Ringkas. Para ulama di antaranya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan satu word saja Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, sebab tidak ada keperluan untuk cerita tentang pembunuhan secara panjang-panjang. Kalau cerita panjang bermaksud pentingnya pembunuhan tu, dan Allah Ta'ala tak ceritakan pendetilan sebab apa? Ia bukan satu normalisasi manusia untuk ceritakan tentang pembunuhan dengan begitu panjang seolah-olah Allah nak ajar macam mana cara nak membunuh. Tak, Allah tak ajar cara nak membunuh. Allah cuma meringkaskan cerita, dia akhirnya membunuh. Dan membunuh, perkataan yang dibunuh hanya guna satu perkataan. Seolah-olah Allah Ta'ala tak meredakan untuk cerita tentang panjang lebar ayat ni. Cukuplah sekadar dia membunuh. Juga menunjukkan seolah-olah ini amarah Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala tak suka perbuatan ni. Nah, Allah Ta'ala tak suka perbuatan ni. Cuma sekadar menyebut bahawa sekadar dia ni membunuh. Cukup sekadar tu. Khalas. Baik. Bukanlah kita, Quran tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita melihat bagaimana wartawan menyampaikan berita, sesuatu berita. Tuan-tuan menyampaikan sesuatu berita, penting tak cerita berita cara pembunuhan secara detail tuan-tuan yang dirahmati Allah? Tak penting, kecuali kepada pakarnya sahaja. Kalau kita sebagai wartawan, ini pada pandangan saya, apabila kita melihat ibrah yang dimaksudkan oleh Quran, tak patut kita cerita paper budak-budak baca tentang kes pembunuhan, bagaimana kes pembunuhan ini berlaku secara detailnya, bagaimana cara dia membunuh, seolah-olah mengajarkan kepada kita cara nak bunuh. Maka Al-Quran, dia tak cerita benda ini. Seolah-olah nak bagi hint kepada kita, kita tak perlu cerita benda ni. Benda yang tidak penting, bukan sekadar tidak penting, bahkan membawa kepada kemusnahan yang lebih banyak sekiranya mendetailkan lagi cerita bagaimana pembunuhan, kaifiah pembunuhan itu berlaku. Maka cukup sekadar tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, fa'asbaha minal khasirin. Maka, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah kata apa? Maka jadilah Qabil orang yang rugi serugi-ruginya di kalangan orang yang rugi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Qabil rugi? No, kita tengok Qabil rugi yang pertama, dia rugi dia hilang saudara dia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Dia hilang Habil. Rugi tak dapat tidak boleh mendampingi orang yang beriman lagi, rugi. Lagi apa yang dia rugi? Khasira walidayhi wa ahli. Dia rugi sebab dia akan kehilangan kepercayaan ayahandanya, Nabi Adam dan Hawa, dan seluruh ahli keluarganya. Pasti at least rasa kecewa, at least ada rasa marah dekat dia, rasa marah, kecewa. Rugi dia.
So hubungan dia dengan ahli keluarga jadi makin tidak baik. Siapa kata bunuh jadi lagi baik? Dia minal khasirin. Dia jadi orang yang rugi. Kemudian dia hilang rugi apa? Rugi lagi hilang ukhuwah dengan saudara-saudara dia yang lain. Sudah pasti orang yang saleh dicintai oleh orang sekeliling dia. Dan dia pula pergi bunuh orang yang saleh. Dia bunuh orang yang bertakwa tersebut. Maka dia hilang semangat ukhuwah tersebut. Ukhuwah daripada adik-beradik dia yang lain sudah pasti tidak berbalik kepada dia. Lagi satu, dia rugi apa? Dia rugi sebab hilangnya sifat rahmah, mawaddah. Sifat cinta, sifat kasih sayang, sifat bahagia, sifat tasamuh, sifat saling bertoleransi, hilang, hilang. Sebelum ni adik dia menunjukkan, Habib ni menunjukkan sifat toleransi, janganlah bunuh. Kan? Aku sebagai adik, aku takkan melawan kamu. Kita dah bincangkan sebelum ni. Lagi rugi dia dunia, dia rugi akhirat, rugi bahkan sejarah telah merekodkannya. Sejarah yang merekodkan bukan calang-calang sejarah. Al-Quran merekodkan di dalam surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan, daripada zaman Nabi SAW hidup sampai zaman kita, sejarah ini kekal termaktub di dalam Al-Quran. Maka Qabil menjadi orang yang ditempelak oleh Allah bukan sekadar orang terdahulu tahu. Sekali dengan kita pada zaman sekarang, kita tahu. Rugi serugi-ruginya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, lepas pada tu Allah Taala hantar satu hint ataupun ayat satu lagi kepada kita tentang bagaimana Allah menghantar seekor burung gagak. Nah, seekor burung gagak. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Taala kata apa? Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawati akhihi. Qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. الله kemudian فبعث الله, Allah hantar seekor غرابan, seekor burung gagak. يبحث في الأرض. Gagak ini buat apa? Gagak ini duk korek-korek menggunakan kaki dia. Dia kata menggunakan kaki dan paruh dia duk korek-korek tanah. Nah, liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi, memperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudara. Ini Quran cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghuram. Dia kata celaka betul aku nasib malang sungguh, kata Qabil. Alangkah lemahnya, alangkah bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti mana burung gagak ni buat supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Fa asbaha minan nadimin. Kerana itu maka Qabil ini menjadi orang di kalangan orang-orang yang menyesal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menghantar seekor burung gagak. Gagak tu bila Qabil tengok dia buat apa? Dia duduk kaki dia, mungkin duduk cari makanan, tidak dinyatakan. Dalam ayat Quran ni, apa yang dicari oleh burung tersebut. Mungkin cari-cari makanan, mungkin cari di sebalik, apa nama, gagak kan. Dia ni suka cari, apa nama, cacing-cacing dalam tanah. Maka apabila melihat gagak ini menggunakan kakinya atau menggunakan paruhnya, apabila dia cungkit-cungkit tanah tu, maka terdetik di pemikiran Qabil ini, yakni satu idea. Idea apa? Idea untuk aku tanam mayat saudaraku ni, iaitu Habil ini. Tapi dia kata apa? Aku ni sangat lemah, aku tak mampu untuk buat macam tu. Aku ni bodoh, aku tak mampu untuk buat seperti mana burung tu buat. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran ni menunjukkan kepada kita bahawa yang pertama, ia adalah kes yang pertama
yang mana ini adalah kes pembunuhan pertama manusia. Saya berpegang pada ayat Quran ni, kalau tuan-tuan nak berpegang kepada pandangan pendapat lain itu ikut tuan-tuanlah. Cuma ayat Quran ni menunjukkan kepada kita apa dia? Ini adalah manusia yang pertama yang telah melakukan pembunuhan, dia tak tahu nak buat macam mana dekat mayat tersebut. So kalau orang mati lepas ni nak buat macam mana? Rupanya orang mati diberitahu secara hinnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah buat apa? Kita kena tanam dia. Kita kena tanam dia. Baik, yang pertama kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, pemikiran orang yang suka bunuh orang ni, dia ni pemikiran dia serabut. Satu, dia pembunuh yang pertama, dia tak tahu nak buat apa. Yang kedua, pembunuh ni sifat dia ajis, dia seorang yang lemah. Lemah apa? Lemah di sudut pemikiran dia. Sehingga kan apabila dia bunuh, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Nah, maksud dia lemah diri dia, dia lemah akal dia lemah, sehingga kan dia tidak orang kata dia boleh memikirkan lebih selepas dia bunuh apa yang dia perlu buat kepada mayat adik dia ni. Sebelum tu dia duk nampak apa? Dia duk nampak bunuh. Rupanya syaitan ni tak ajar habis dia. Bermaksud tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila melakukan satu kesalahan yang besar dan apabila melakukan satu apa-apa saja kesalahan yang mana benda tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha akannya, maka memberikan gambaran kepada kita bahawa bila kita buat sesuatu benda tu Allah Taala tak suka, ada saja rencana ataupun pemikiran yang akan kita gagal untuk buat. Maka itu di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita tentang Qabil ini. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu yang pertama, betapa Qabil ni seorang yang tidak bijak. Sebab tu dia tidak disebut apa yang dia nak buat dekat mayat tu, dia pun tak tahu. Sehinggalah ada hint daripada seekor burung. Dia belajar daripada burung. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, kita kena belajar sesuatu daripada alam ni. Tak kira daripada haiwan, daripada burung, daripada semut, ada surah macam-macam, daripada lembu, daripada unta, banyak kita boleh belajar daripada haiwan lain. Ini juga menunjukkan kita ni adalah seorang manusia yang lemah, memerlukan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat kata Syekh Mutawalli Syarawi, ayatullah thalathah. Saya selalu ulang. Ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia ni ada tiga. Yang pertama, ayatullah ni Quran tu sendiri. Yang kedua, mu'ajizat. Ayatullah yang kedua, mu'ajizat kepada para anbiya. Yang ketiga, ayatullah ialah ciptaan Allah. Burung ke bulan ke bintang yang boleh memberikan sesuatu kepada kita. Dan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala menghantar seekor gagak untuk memberikan ilmu kepada Qabil. Bermaksud Qabil ni tak ada ilmu langsung pasal ini. Dan ini juga memberikan satu jawapan kepada kita. Ini adalah bukti, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ini adalah bukti pembunuhan yang pertama. Kes yang pertama pembunuhan yang berlaku. Sehingga kan mereka tak tahu macam mana, mereka yang dimaksudkan ialah Qabil tak tahu macam mana nak menyelesaikan jasad ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya ayat Quran sebut kata apa? Fa asbaha minan nadimin. Maka Qabil ni menjadi di antara orang-orang yang menyesal. Baik, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata kalau kita melihat pada ayat sebelumnya, fa asbaha minal khasirin. Dia jadi orang yang rugi. Kemudian ayat ni sebut fa'asbaha minan nadimin, dia menjadi orang yang menyesal. Baik, dua-dua ayat ni kata Syekh Salah Al-Khalidi, dia kata ayat menyesal yang pertama nadimin, yang kedua dia rasa dia di kalangan orang yang rugi. Bukanlah dia tak rasa dia rugi akhirat, tetapi dia rasa dia rugi dunia. Dan bila kata dia menyesal, nadim, nah nadimin ni bukan sekadar, dia ni bukan menyesal akhirat, tetapi dia menyesal sekadar menyesal dunia.
dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh Salah, kalau dia bertaubat maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pastinya akan menyebut bahawa dia di kalangan orang yang tawabin, fa asbaha minat tawabin. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fa asbaha minan nadimin, dia menjadi di antara orang yang nadimin, di antara orang yang menyesal, sebab dia sesal apa yang dia buat, setelah mana pembunuhan dia buat tidak memberikan apa-apa keuntungan kepada dia atas dunia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, baik kita masuk pada ayat yang terakhir. Allah Taala kata apa ayat yang terakhir? Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatla nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Kata Allah, dengan sebab kisah ni, iaitu kisah Qabil dan Habil, anak-anak Nabi Adam AS, dengan kisah pembunuhan yang kejam ni, yang demikian itu kami tetapkan kepada Bani Israel, bahawa sesiapa yang membunuh seorang pemuda yang lain ataupun seorang manusia yang lain, dia tanpa alasan yang munasabah yang membolehkan kita untuk membunuh dia ataupun melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya, dia telah membunuh kemanusiaan semuanya. Dan sesiapa yang memberikan kehidupan, keselamatan kepada seorang manusia, maka sesungguhnya dia telah memberikan kehidupan atau keselamatan kepada semua manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami, iaitu para nabi, dengan membawa keterangan yang cukup terang dan nyata. Kemudian sesungguhnya kebanyakan daripada mereka sesudah itu, mereka menjadi orang yang melampaui batas, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata yang pertama, kalau kamu bunuh, kalau kamu bunuh seorang manusia, seolah-olah kamu membunuh manusia semuanya. Kalau kamu membiarkan seseorang yang lain itu hidup, walaupun seorang, seolah-olah kamu telah menghidupkan manusia semuanya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, sebab apa Allah Taala sebut manusia seorang yang dibunuh seolah-olah membunuh kesemua manusia. Kerana manusia ni di awal-awal, kalau kita ni bukan seorang pembunuh, kita bunuh orang, kan? Kita bunuh orang, kita akan rasa macam mana? Kita akan rasa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat satu kesalahan yang mana tuan-tuan tahu itu adalah salah, kan? Tuan-tuan tahu itu adalah salah, kalau tuan-tuan buat kesalahan, tuan-tuan bunuh dia. Nah, seolah-olah kita bagi contoh, kita bunuh seseorang yang kita sendiri tak pernah bunuh, kita akan rasa bersalah tu seumur hidup. Kita tak boleh tidur, kita tak boleh ni, kita tak boleh makan, kita buat apa pun, masuk bilik teringat kita buat pembunuhan, nak tidur tak boleh, pergi kat sana kita rasa tak selamat, pergi kat sini kita rasa takut. Lepas tu ada orang pula rasa hantu duk ikut dia, duk rasa mayat tu bersama dengan dia. Dia akan sampai satu tahap sampai dia akan imajinasi benda yang teruk-teruk, tiba-tiba ada suara-suara yang batil, ada syaitan yang dekat dengan dia. Maka itu di antara sifat orang yang membunuh. Orang yang membunuh ni dia akan rasa macam tu. Tuan-tuan boleh tengok artikel bagaimana orang yang pembunuh ni rasa macam mana. Dan pembunuh ni syaitan suka kepada dia. Nah, syaitan suka kepada dia. Kalau boleh dia nak, ini bukan pembunuhan yang pertama, ini pembunuhan yang seterusnya. Maka kalau kita membunuh seseorang, maka ia seolah-olah membunuh manusia kesemuanya. Sebab apa? Kita rasa lepas tu hidup kita akan kita akan macam mana? Mu'attal. Hidup kita akan rosak. Sebab kita akan kacau semua orang.
bukan sekadar kita kacau diri kita, dalam diri kita, kita akan kacau adik-beradik kita, kita akan kacau orang lain. Seolah-olah kita bunuh seorang keluarga, walaupun keluarga dia tidak bermasalah, tapi keluarga dia akan terpalit sama. Keluarga yang dibunuh itu bukan sekadar benci dia, benci kemungkinan akan wujudkan perbencian dan permusuhan di antara keluarga. Ia membunuh ramai jiwa. Membunuh secara real dan membunuh secara di dalam hati mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita pasan, Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba sebut tentang min ajli dhalik katabna ala bani Israel. Allah Taala sebut tentang bani Israel. Siapa nak sebut tentang bani Israel? Ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam ni dengan bani Israel ni apa kaitan? Bani Israel ni wujud bila tuan-tuan yang dirahmati Allah? Bani Israel ni wujud sejak adanya Nabi Yaqub AS. Bani Israel bermakna Bani Yaqub, Banu Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub, iaitu daripada Yaqub nak sampai kepada Nabi Adam AS dalam tempoh yang sangat lama, ribuan tahun. Tapi kenapa disebut kat sini? Disebut Bani Israel kemudian dikaitkan dengan pembunuhan. Pembunuhan orang yang tidak berdosa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Quran ini diturunkan kepada orang Islam. Diturunkan khusus awal tu kepada orang Arab. Kita tahu orang Arab dan di kalangan bukan Arab, majoriti Arab lah diturunkan dalam bahasa Arab. Maka nak tunjukkan kepada kita, yang pertama nak ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sesungguhnya kita dan Bani Israel adalah satu. Kita daripada susu galur daripada anak Nabi Adam alaihi salam. Kita bertemu pada satu titik, iaitu wahdatur risalah. Kita share pada risalah yang satu. Iaitu ialah apa? Wa'budullah wajtanibut tagut. Kita mesti sembah Allah, tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Itu semua kita sepakat. Maka kita semua sepakat bahawa pembunuhan itu adalah tidak baik. Begitu juga kepada Bani Israel, pembunuhan itu adalah tidak baik. Ini adalah usul akidah dan usul syariah yang pertama. Yang kedua, nak menunjukkan kepada kita bahawa pembunuhan ini bukan sekadar berlaku pada zaman anak Nabi Adam AS. Pembunuhan yang pertama. Tetapi kes pembunuhan ini sangat berleluasa pada zaman Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini banyak membunuh para Nabi dan para Rasul di kalangan mereka sendiri. Sebab itu Allah SWT menyelitkan bahawa sebab itu kamu semua kena ingat bahawa kes pembunuhan ini bukan sekadar cerita tentang Nabi Adam, tetapi menceritakan tentang Nabi selepasnya di kalangan Bani. Baik tuan-tuan yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya minta mute semua nah. Saya mute semua nah. Baik. Tuan-tuan yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita melihat, no, kalau kita melihat Bani Israel ni kepada ayat Quran, kita dah pergi kepada ayat Quran sebelum ni, banyak ada kes pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Israel yang dirakamkan dalam Quran. Banyak wayaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi. Nabi Zakaria dibunuhnya oleh mereka. Dan kita masih ingat ketika mana Nabi Musa alaihi salam minta mereka sembelih seekor lembu. Nah, ingatkan mereka diminta oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menyembelih seekor lembu. Baik, kerana apa? Berlaku kes pembunuhan. Ini menunjukkan kepada kita Al-Quran dia nak cerita kes pembunuhan ni pada zaman banyak sangat. Maka Allah Taala nak mengingatkan Bani Israel ni bahawa jangan melakukan pembunuhan. Buat satu pembunuhan, kamu akan membunuh jiwa-jiwa yang sungguh ramai. Maka janganlah jadi seperti mana Bani Israel yang terdahulu, wahai orang Islam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menunjukkan sifat permusuhan ni boleh membawa kepada satu benda, iaitu pada orang kata apa dia, kemuncaknya permusuhan ni adalah pembunuhan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang Quran beritahu. Quran beritahu kita apa dia? Kemuncak daripada permusuhan kita nak. Kalau kita bermusuh sangat-sangat dengan orang tu, kita tak nak naik tengok orang tu atas dunia. Kita buat apa? Kita bunuh saja dia. Ini adalah seperti mana yang dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel tuan-tuan, kalau ikutkan zaman kita sekarang, tukar nama Al-Yahud. Kan? Yahudi tuan-tuan, mereka bunuh orang tak? Mereka bunuh orang. Setiap hari mereka bunuh orang. Dan mereka membunuh rakyat Palestin secara sembrono, tidak bersalah sikit sekali pun. Dan ini ialah sifat mereka. Dan Al-Quran cerita seolah-olah dia terjemur. Dia nak share cerita suka bunuh orang ni. Yang pertama ada pada seorang ni, iaitu anak Nabi Adam AS yang nama dia Qabil. Yang kedua ada pada Bani Israel yang kerap membunuh para Nabi, yang kerap membunuh orang Islam. Jangan jadi macam mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita boleh ambil faedah daripada cerita kita ni tuan-tuan? Yang pertama, kita kena tahu bahawa hidup ni, Allah Ta'ala bila cerita tentang Qabil dan Habil, hidup kita ni ada pilihan. Hidup kita ada pilihan. Sama ada kita nak buat baik ataupun kita nak buat jahat. Anak Nabi Adam, dua-dua Adam AS ajar dengan terbiah yang sama rata. Tetapi mereka sendiri yang memilih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sama ada nak memilih jalan taqwa ataupun memilih jalan yang tidak baik. Kemudian, ingat tak tuan-tuan, musim haji kita buat kurban, banyak kurban. Ramadan kita puasa, kita banyak sedekah. Apa yang Allah dapat sebenarnya sedekah kita? Kan? Apa yang Allah dapat pada kurban kita? Kita duk kurban kambing, kita duk kurban apa nama unta, lembu. Allah boleh makan ke daging? Tak. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita di dalam surah Al-Hajj ayat 37, lan yanallahu luhumha. Allah Taala tak terima pun daging kita. Kita bagi Allah Taala tak boleh makan pun. Wa dima'uha. Bahkan darah dia Allah tak terima pun, tak dapat pun. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi Allah nak bagi tahu apa? Allah menerima takwa daripada kita. Iaitu apa takwa? Seperti mana kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima takwa. Maksudnya Allah menerima, melihat kepada bagaimana hati kita ketika mana kita berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah melihat kepada hati. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawa telahan malaikat. Tuan-tuan kena ingat kisah malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wahai Tuhan, wahai Allah, kenapa kamu menjadikan manusia yang bakal merosakkan muka bumi dan bakal menumpahkan darah? Tuan-tuan, malaikat sudah dapat membaca. Malaikat sudah dapat membaca bakal menumpahkan darah. Dan telah-telah pun berlaku selepasnya apabila diturunkan ke atas muka bumi. Ini adalah manusia yang pertama yang merealisasikan telahan, tekaan yang dibuat oleh malaikat. Nah, yang dibuat oleh malaikat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi yang kita boleh ambil istifadah ialah apa? Betapa Qabil dan Habil ini dua-dua ada kemungkinan untuk masuk dalam neraka Allah sekiranya mereka saling berbunuhan ataupun mereka saling menggunakan senjata. Macam kita bergaduh, kita kata aku guna senjata, dia pun guna senjata. Dia Islam, kita Islam. Dia beriman, kita beriman. Apabila kita berperang sesama kita, sama ada kita terbunuh ataupun kita dibunuh, kita dalam neraka. Sebab itu kata Habil. Habil kata apa? Aku tidak akan mengangkat senjata apa-apa. Aku serah diri aku kepada Allah. Kalau engkau nak bunuh aku, engkau jawab di hadapan Allah. Dan aku akan terlepas. Aku bukanlah di kalangan orang yang akan min ashabin nar. Sekiranya sampai tahap begitu. Kalau tahap kita tuan-tuan, kalau orang ajak bergaduh, kita nak bergaduh ke? Buat apa nak bergaduh? Kan? Sebab bumi Allah ni sangat luas. Sebab jiwa Allah yang Allah berikan kepada anak Nabi Adam AS yang nama Habil ni adalah jiwa yang sangat besar. Kan?
diprovok ni oleh abang dia, tapi dia tetap menceritakan kebaikan. Tuan-tuan, bukan mudah untuk kita berbicara. Kita cakap mudah, tapi nak buat tu susah. Ha, mungkin kita boleh orang kata positifkan, bawa positif vibe kepada ahli keluarga terdekat kita supaya kita sentiasa bersangka baik di antara satu sama lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk kita share pada malam ni. Baik tuan-tuan, ada soalan ke? Sekiranya ada soalan, boleh tanya. Kalau tak ada, saya akan hentikan insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Baik, ada soalan ke tuan-tuan sekalian? Tak ada, no? Kalau tak ada, kita akhiri dengan tasbih kifar dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa barakallahu fikum wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, kakak.